itu anjing diperbolehkan dipelihara kalau begini buat kerja untuk kebaikan. Kayak jaga hewan ternak, jaga tanaman, jaga rumah, atau berburu, termasuk nih jaga keamanan nih. Nah ini boleh nih melihara anjing. Oh boleh ya kalau iya. Ajak gua kemana sih? Sabar antri saya. Habib jajak jalan-jalan, nggak sopan lu. Hadrohnya mana nih kalau Habib jalan-jalan? Ahai! Apaan? Ini dia. Lu mau menjarain Habib? Astagfirullahaladzim. Itu polisi-polisi apa tuh? Ibu bukan menjarain Habib. Ente sehujan aja. Ane mau ngirim paket ke saudara Ane, polisi dia. Oh gitu, saudara lo polisi. Polisi dalam, bukan menjarain Habib. Yaudah, ayo. Yuk, bentaran doang, yuk. Yuk. Ada nggak dia? Tadi sih ada telepon, ada. Le. Apaan sih? Belum. Saudara lu anjing? Saudara si anjing gimana? Ya maksudnya saudara lu, ini kok anjing semua isinya? Ya memang saudara saya itu polisi yang khusus melatih anjing. Iya kan berarti saudara lo ngurusin anjing kan? Iya bukan saudara saya anjing. Eh lo. Ya, udah sini dulu, udah gak apa-apa. Silent dulu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pade. Eh. Ah pade saya. Mana kabar? Pade sehat. Alhamdulillah. Pade teman saya Habib. Oh Habib. Ya sekarang saya temannya Habib. Iya. Pade. Siap. Ini ada titipan. Iya. Ya, dari mama. Yaudah, Pak Deh makasih ya. Ini makanan anjing ini, Mak. Belum, ntar dulu. Udih, ini makanan anjing. Hah? Makanan anjing ini, Mak. Oh, ini makanan anjing? Iya. Pantesan saya tanya, ini apa, Mak? Udah tanya aja sama Pak Deh. Oh, ini sih makanan anjing? Iya. Apa mau lihat-lihat dulu? Pak Deh, sini dah. Kenapa? Ayo. Gak galakan, Pak Deh. Kagak, baik-baik tuh anjing. Gak gigit kan? Kagak. Gak gigit, kata Pak Deh saya. Gak gigit gimana giginya gitu tuh? Enggak apa-apa. Baik. Apa itu lagi dilatih. Tinggal perintah aja. Tinggal kasih perintah. Enggak apa-apa. Gimana? Itu kalau ada anjing, jangan lari, jongkok. Itu kalau anjing biasa, kalau ini jongkok lo dilompatin. Enggak apa-apa, biar dia makannya enak kasih leher. Enggak, tapi emang kalau udah gini nih kayaknya udah terlatih. Udah ya? Terlatih, dilatih nih maaf. Buat polisi ya. Iya, anjing kerja. Jadi buat dia kayak ada narkoba gitu. Terus apa barang bukti ya pada ya. Nah itu. Jangan kaget nah, takkan terdauti dia kaget. Itu anjing diperbolehkan dipelihara kalau begini. Buat kerja untuk kebaikan. Kayak jaga hewan ternak, jaga tanaman, jaga rumah. Atau berburu, termasuk nih jaga keamanan nih. Nah ini boleh nih melihara anjing. Oh boleh ya kalau iya. Pak Deh, saya mau tanya dah. Pak Deh kayaknya dari dulu ribet banget ngurusin ini anjing ini perawatannya emang susah ya Pak Deh? Ya kalau untuk perawatan sih biasa. Latihan, perawatan. Dia ngapain aja Pak Deh? Mandi gitu? Ya dimandiin juga lah kayak orang. Mandi juga? Iya. Terus latihan renang. Iya latihan renang? Iya. Nih kadang. Ada anjing latihan renang. Pak Vin, ini kan lagi syuting, nggak bisa di silent dulu nih, suara. Ah, ntar dulu. Nggak apa-apa. Silakan. Habib. Sini. Pade, sini Pade. Iya. Ini kok banyak sekali anjing ada di sini. Ini sesuai dengan nama yang ada tertera di sini. Oh, ini Ani, ini akun Instagramnya. Ah, siap. Jadi emang ada Instagramnya? Ya siapa tahu. Ini kan 30, di dalam juga 30. Oh ada Onit, ada Leo. Oh berarti ada nama, ada ras, ada keahliannya khusus siap, ya? Betul. Tertentu. Masing-masing anjing punya keahlian. Jadi sebelum ke dalam, di sini sudah terpampang dulu. Dan ada prestasinya ya? Ada. Ini teman saya gak punya keahlian, gak punya prestasi hidupnya. Sian amat, saya juga 17-an punya prestasi. Iya. Pak Deh. Kira-kira di antara 30 anjing ini ada Jimmy, Lucky, Bruno, Brandon, Ibel, yang paling berprestasi yang mana? Ini, si Jack kalau mau. Si Jack? Iya. Pengamanan, pengendalian massa. Wah! Ya, khusus. Ini yang suka demo berarti. Iya, Rottweiler. Oke, tapi sebelumnya nih ya. Papin, ini, apa, udah berapa tahun ngelatih anjing?
Kurang lebih 35 tahun. 35 tahun, ahli ya. Banget dong. Ya. Berarti gak pernah digigit dong, kan udah ahli. Ya kalau digigit sih harus digigit, namanya pawang. Belum pernah? Iya. Pade. Tapi ini kan anjing baik. Anjing baik! Udah terlatih. Iya! Sebaik-baiknya kan, tapi kadang hilang, Pak. Ah, ini ya, orang gak artinya dia, Pade. Pade, keluarin dulu si Jack dah, biar saya lainnya dulu. Stop. Enak nih, ntar pulang nonton. Ayo, Jack. Ayo, Jack. Sekarang gini aja, daripada penasaran, kita latihan dulu bagaimana? Sama si Jack? Iya. Jadi? Kita latihan. Iya lah. Udah, kita gak usah. Mana Jacknya, Pade? Boleh, Jack. Ah, ini. Mati lu! Mati lu! Nani? Ya ampun! Enggak apa-apa. Bip! Pade! Ya! Enggak apa-apa. Le! Ayo, Le! Ayo! Le! Bang Mule, silakan. Ayo, Le! Ayo, Le! Ayo, Le! Enggak apa-apa. Ayo, Le! Enggak apa-apa. Ayo, Le! Enggak apa-apa. Ini, teman. Ah, ini. Ah, benar nih. Kalau ada apa-apa yang kiri. Eh, tungguin, Le. Wasiat dulu, Le. Enggak usah. Bip, sini, Bip. Anak bini saya, ya. Kalau ada apa-apa. Enggak apa-apa, Le. Enggak apa-apa, ya. Iya. Oke? Ayo. Ya. Yang lain silakan bisa mundur sedikit. Begini, ya. Iya. Begini, ya. Agar rendah. Iya. Begini, ya. Iya. Tuntun dikit. Tur, gini. Tur, tur. Diam, diam, diam. Gak apa-apa, santai, santai. Pak, yang dekat aja, Pak. Jangan sampai dia lari, Pak. Agak tenang aja, ada saya. Iya. Tenang aja. Saya megang ku. Merem boleh. Gak apa-apa, Lek. Gak apa-apa. Iya. Lepas, lepas. Lepas, lepas. Lepas. Nah. Maju lu. Hah? Ya kan enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, jangan deketin saya, Pak. Jangan deketin saya, Pak. Pak, jangan deketin saya, Pak. Tolong. Hei, hei. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Ayo, Le. Beneran enggak? Gitu doang, Le. Hah? Ayo, Le. Dip. Enggak semuanya. Enggak apa-apa. Enggak ada yang luka? Aman, aman. Aman, boleh. Hahaha, gitu doang. Yaudah lah. Lagi dong. Sekali lagi ya. Sekali lagi, Le. Eh, lu main berani-berani aja. Lu mah enak, lu. Yaudah kalau gitu gua deh. Lu berani? Enggak, gerah aja nih. Gerah. Berani gak lu? Maju lu, pada lu. Ya, nah, kru. Sini lo. Enak dari tadi lo. Ayo. Pakai lo, ketawa lo. Pake. Lo ketawa. Ya. Kok lo ketawa paling kencang dari tadi lo, gue lihat lo. Jangan gue. Udah, iya, sini. Udah. Udah lo berani. Udah, yuk. Gak apa-apa. Ya, udah gak apa-apa. Gila tuh, udah menyerang dia. Sumpah, gue gak tau, sumpah. Iya, jangan gue dipegang aja. Kayak gue tadi. Ya, ya. Pelan aja, kasihnya. Nih, gue yang jadi lu nih, ketawa-tawa di sini nih. Gak usah pegang, gini aja, agar rendah. Ya, ya. Ya, agar rendah. Gue yang ketawa dah. Ayo, nah, maju lagi. Pendek maju aja, lagi. Tali pendek. Ayo maju lagi. Jack, incer lehernya, Jack. Maju apa lagi, gue yang ketawa nih, gantian lu. Ya, Pak. Nah, awas. Orang jauh. Ya. Awas. Pala aja ungu lo. Ya, apa-apa. Mau lepas. Kenapa? Lepas. Ya, dilepas. Ah, cemen lo. Pade, kita pindah aja hujan di sini yuk. Sih, lagi ngejeng-ngejengkeran nih. Pade, saya pindah aja. Si Jack dari serat dulu. Saya kan tamu di sini. Oh, siap. Ya, kan pade saya. Ayo, Pade ya. Ayo. Yaudah. Ini si Jack. Dari faedah banyak berkah. Untung saya orangnya pemberani. Pade. Dari sini aja. Seru ya ternyata ya. Situ mah enak main seru-seru aja. Kan saya tadi yang latihan. Ada yang luka enggak? Enggak ada, aman. Kan sesuai dengan ini ya, apa namanya? Standar keamanan. Nah, itu.
itu SOP. 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 Sesuai sama sopnya. Kambing apa sapi itu? Bukan, itu mah sop ini kan. Sop iga. Sop iga. Aduh, canda aja. Bib, tadi kan saya lewat nih. Kadang tadi pas saya deket-deketin anjingnya itu, kadang ada sepatu kena air liur. Kan lantai juga kena air liur. Itu apa kita harus basuh juga dengan tanah atau iya, apa? Iya, harus disucikan. Oh gitu? Pokoknya semua yang terkena air liur anjing, maka harus disucikan. Kan gak kena kulit? Sama aja, kalau itu nanti lo pakai kena kulit atau misalnya bekas sesuatu piring yang pernah dijilat anjing harus dibersihkan sesuai dengan SOP-nya agama. Tetap pakai tanah. Pakai tanah sekali, totalnya 7 kali sama air sisanya. Sama air. Padahal cuma kan kita udah jalan, air liur itu kan sudah mungkin hilang. Kering. Iya. Kering. Gesek-gesek. Iya, tetap aja tetep pak. Harus... Iya, karena fungsinya bukan hanya membersihkan, tapi mensucikan. Oh, walaupun dia sudah bersih, tapi harus disucikan. Oh. Kadang nih orang ya, hewan atau sesuatu kalau udah diharamkan dalam agama, kemudian kita benci, bahkan kita jauhi, hingga kita sakiti, pak. Iya. Saya ingat waktu kecil loh kan, saya waktu kecil masih bocah gitu kan. Iya. Segini ada? Enggak, segini. Oh, tinggian dikit. Pas belum paham agama, itu kalau ngelihat anjing, bawaannya marah, pengen melempar pakai batu. Nah, ini salah. Nimpuk. Yang haram bukan berarti harus kita benci. Karena dia itu kayak dagingnya haram. Itu karena memang begitulah pemberian dari Allah kepada dia. Lagian ya, kalau anjing kita jauhin, kita timpuk, atau kita benci karena dagingnya haram, kan daging lo haram juga buat dimakan. Iya ya, kita. Kalau karena najisnya, kotoran kita juga najis. Najis. Lagian ya, liur anjing itu najis karena memang kodratnya sebagai rahmat dari Tuhan diberinya begitu. Ada liur yang awalnya gak najis tapi jadi najis. Ada yang gak najis jadi najis. Jadi najis. Najis satu lisan al-bada'at. Najisnya liur manusia ketika digunakan untuk ngata-ngatain orang lain.